Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Dirjen Aplikasi Informatika Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriani Pangerepan mengajukan pengunduran diri. Samuel mengatakan pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2. Sebagai Dirjen Aptika, Samuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peretasan PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Karena hal itu ia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri. Samuel mengatakan surat pengunduran diri itu sudah diajukan kepada Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi dan penggantinya akan diumumkan dalam waktu dekat. Samuel memastikan saat ini proses pemulihan PDNS 2 terus dilakukan. Dan ini saya menyatakan bahwa pertanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan saya suratnya sudah saya serahkan kemarin. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.